Wih, dalamnya keren. Ntar kita bestak ya, pakai gula. Mau pakai gula apa ya? Merah apa putih? Kuning. Ya Allah, aku cari di mana nih gula kuning ya? Oh, itu mah gula batu yang kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo Inyonge Channel sedulur. Kali ini Inyong mau bikin gemblong. Gue batir ngopi ramane kai ramane guling ngopi lengkap pacetane jadi arep tak gawe kena gemblong lah karo ketan beras ketan saya uprit karo kelapa si, ikutin ya teman-teman nih miki tes becer ning warung ngutuku ki separo bala ya. Nah, oke okay. Cekaken wis samono bae. Ditambah lagi sama parutan kelapa. Kelapanya itu setengah tua, setengah enom. Jadi ya setengah-tengah. Seperapat bae kelapa. Kamenan gurih. Nah, teman-teman nih airnya udah mendidih. Aku pakai air panas ya. Seperti kayak orang mau bikin cireng gitu. Biar ntar melendung-lendung kalau digoreng ininya melendung-lendung cakep tapi ya nggak apa-apa selera masing-masing pakai air dingin ya ora popo pakai air santan pakai air panas ya nggak apa-apa yang penting gini teman-teman kamera deketin sedikit-sedikit tuh jangan banyak-banyak. Kalau udah disiram langsung diurugin ini Pak kameramen. Nah langsung diurugin ini Mbah Buyut dulu itu kalau bikin begini selalu diajarin aku ini deh kalau bikin jalabia pakai air panas biar jadi udah setengah mateng itu malah kalau orang tua zaman dulu mah pakai tampah terus digangsur ininya adonannya katanya biar lemes ntar digorengnya melendung-melendung ntar sampai kalis teman-teman. Nah teman-teman ini sudah jadi dan aku mah nggak tak apa tuh namanya nggak tak bentuk kayak donat gitu enggak ya lah namanya mau buat makan dewek ya selera ini tadi udah kalis terus tak kasih tepung lagi ininya di tepung yang masih kering gorengnya yo cuman begini aja sit gitu udah jadi tinggal plung plung ntar kalau udah panas belum panas. Ini teman-teman mau aku goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau bikin ini nggak sampai tak pegang pakai tangan, pakai begini tuh. Gini aja. Itu udah kalis. Tinggal dibestak. Apinya kecilin dulu biar matangnya merata. Ini nggak sampai di ulek-ulek pakai tangan ya. Dibestak pakai itu. Oh iya teman-teman nih, aku mau kasih tahu. Kebetulan banget nih si Bontot selalu pinter dia itu beli centong kecil ketok mak bermanfaat juga ya teman-teman deh keren bontotku ini kan gede tuh yang dari Magicom asli ini beli 5.002 untung sahabat tuh kan bagus hasilnya kalau pakai air panas jadi melendung-melendung sahabat tuh kan
Wih, dalamnya keren. Ntar kita bestak ya, pakai gula. Mau pakai gula apa ya? Merah apa putih? Kuning. Ya Allah, aku cari di mana nih gula kuning ya? Oh, itu mah gula batu yang kuning. Ya kan? Nih, teman-teman. Aku udah ngerebus airnya ya. Mau tak kasih gula merah. Nggak tahu gula aren apa gula apa, aku nggak tahu, yang penting gula merah. Gula merahnya nggak usah banyak-banyak, orang itunya juga sedikit. Itu aja cukup. Dua. Ditambahin gula putih. Kalau gula merah suka nggak manis, makanya tambahin gula putih. Kebetulan suami nggak begitu selera kemanisan. Nah, kita aduk sampai mendidih, sampai ngeremambut. Jari wong Jawa karena ngeremambut. Ntar kalau diginiin sudah bisa dianu, jadi namanya ngeremambut. Karena cuman 10 biji ya teman-teman, jadi ya udah gulanya segini aja dan selera juga. Ini udah mau ngeremambut ini ya, bentar lagi ngeremambut. Ngeremambut itu kental, tapi kalau bikin ini nggak harus kental-kental amat. Jadi ntar biar campurnya di sini. Coba kita tahu ngeremambutnya itu kalau di tas di sini udah menggumpal. Tuh jadinya berarti tandanya dia udah itu udah mengental tuh. Ya, udah mengental di bawah tuh. Ya. Jadi udah kita masukin aja. Takut ketuaan ntar jadi rasanya pahit. Oh iya, ini requestnya Bunda Putri ya, yang kepengen tahu caranya bikin gemblong yang dari ketan itu gimana gitu. Iya, tak bikin ini nih untuk Bunda Putri, ntar dicoba resepnya ya. Terima kasih komennya, terima kasih requestnya nih. Jadi tak bikinin, alhamdulillah aku bisa. Eh teman-teman, sudah jadi gemblong nih, gula merah, gemblong gula merah. Enak banget ya. Gurih rasanya karo manis. Kalau pakai gula putih lebih seneng aku, lebih bagus. Tapi ya iki selera. Selera. Nah teman-teman, gemblong gula merahnya sudah jadi. Terima kasih udah mengikuti video Inyonge Channel dan bakalan balik maning Inyongnya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.